tadi dalam pukul 9.01 minit malam. Sekarang 10.58. Okey. Kejap tadi ada orang menyamar sebagai kakak ipar aku, bermakna kakak kepada bini aku. Nama kakak ipar aku Mimi Fazura, menggunakan profile picture WhatsApp Mimi Fazura itulah, tapi nombor lain 0135207164, menggunakan profile picture WhatsApp kakak ipar aku, menyamar jadi kakak ipar aku, kakak bini aku, dia minta duit. Assalamualaikum, sibuk tak ni? Waalaikumsalam, bini aku jawab. Nak minta tolong Sat, kalau boleh, boleh tak? Cara dia cakap sama macam, lebih kurang cakap utara lah, sebab bini aku orang Penang. Minta tolong transferkan duit ke akaun sekian-sekian Puan Fatralin BSN, reference tulis Mimi Fazura Payment. Lepas tu bini aku call kakak aku, dia tanya betul ke dia minta duit apa semua, dan kakak ipar aku nafikan lah benda ni. Rupanya orang lain yang pakai gambar dia, nombor lain, pakai nama dia sebagai nama pemilik WhatsApp account tu, menyamar jadi Mimi Fazura dan minta duit dekat Nur Hidayah Ishak, bini aku lah. Aku syak benda ni aktiviti daripada Facebook lah. Dia ambil gambar kakak ipar aku, si Mimi Fazura tu, dari Facebook. Nama pun, nama dekat WhatsApp profile tu, nama Mimi Fazura Ishak, sebiji dalam Facebook. Dan apa korang rasa kalau terkena dekat family korang sendiri? This is haram jadah. Kepada scammer-scammer di luar sana, nak cari duit, cari cara elok lah. Tak payah jadi scammer-scammer lah. Cari cara yang halal. Tak payah duk menipu-menipu orang. Tak baik, dosa. Masuk api neraka. Lepas tu satu kejadian lagi, lepas dia share dekat family group, family WhatsApp, member-member, kawan kakak ipar aku pun ada terkena juga. Nama dia Syaz, kita orang panggil Kak Syaz lah. Dia pakai gambar Syaz ni, lepas tu nama pemilik akaun WhatsApp Syaz juga, nombor yang tadi juga 0135207164. Dia WhatsApp adik pada Syaz ni, kononnya dia minta duit sebanyak 900 kalau tak silap aku, akaun bank yang sama. Dan si mangsa ni, adik Kak Syaz tu, dia buat-buat layan. Dia layan. Last sekali scammer tu meluak kot, siap maki-maki lagi. Okay, share video ni kalau boleh, kita nak elakkan orang lain daripada terkena benda yang sama. Sebelum ni aku pernah tengok dalam Facebook tau, benda-benda macam ni orang duk share, tapi tak sangka malam ni jadi dekat bini aku sendiri. Apa korang rasa? Rasa dia haram jadah? Aku call nombor tu, aku video call, aku nak tengok juga apa macam rupa scammer ni, handsome ke tak handsome, cantik ke tak cantik kalau perempuan. Aku call, dia block nombor aku. First dia reject, lepas tu aku call lagi dan lagi, last sekali dia block nombor aku. Okay, korang boleh search nombor tu dekat Facebook. Maknanya dekat Facebook nombor ni dah banyak digunakan, banyak kali dia ulang, dia guna untuk aktiviti-aktiviti scam. Dia buat benda yang sama, modus operandi dia yang sama. So aku harap kita beringat-ingat lah. Setiap kali kalau dapat nombor yang mencurigakan, dapat WhatsApp pelik-pelik ke apa, search dulu dekat Facebook ataupun search dulu dekat Google. Pernah ada laporan tak pasal nombor yang korang dapat tu? Jadi tadi kakak ipar aku dah pergi buat report polis lah. Share video ni pada scammer tu, nak duit datang jumpa aku. Aku tak ada duit, tapi aku ajar cara macam mana kau nak buat duit dengan cara halal. Ya, encik scammer. Okay, jangan lupa share video ni dengan harapan kita tolong orang lain, memberi peringatan kepada orang-orang lain yang mana berpotensi untuk kena perkara yang sama macam yang dah bini aku kena sejak tadi. Hari ni kita tolong orang, esok lusa jangan harapkan orang tolong kita, Allah yang tolong kita. InsyaAllah, semoga video ni bermanfaat buat kalian. Jadikan satu peringatan buat semualah. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum.